Halo guys, balik lagi sama gue Matthew dari Omura Racing. Hari ini kita balik lagi di Ngobam, yaitu ngobrol bareng Matthew. Habis itu kita mau perkenalan dulu nih, Om. Ini adalah El Presidente CRF Rally 250 Indonesia. Ya Om, namanya sorry Om. Saya Tajul Arifin, El Presidente dari CRF 2000 Rally Indonesia. Dan sebelah saya Martin. Nah, Om Martin nih background-nya apa, Om? Penggiat atau pengurus atau gimana nih, Om? Oh, penikmat. Lebih tepatnya penikmat. Penikmat. Saya ngawal Elpress. Beliau adalah salah satu tim logistik dari CRF Rally Indonesia. Dan kalau kita lihat bawaan dia, seperti overlander yang sudah mau keliling 7 benua. Semua dibawa, Om. Semuanya dibawa. Dalam bawa. Ini bawa dan teman-teman kalau ada beliau Martin semuanya bahagia. Oh, bahagia. Makanan tertata dengan rapi. Jadi semua kalau lapar nungguin Om. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau nggak ada beliau repot kita. Ini kuncian. Iya. Dan beliau juga ada di beberapa komunitas di On Tahut juga ya. Rally On Tahut ya Om. Rata-rata lebih ke motor dual sport. Motor dual sport. Nah, Om Tajul, boleh dong bagi-bagi sharing nih. Kan Om Tajul udah lama. Saya dengar namanya kan terkenal lah gitu. Nih, udah lama bagi sharing Om. Ada pernah perjalanan kemana yang merasa itu momen terindah gitu. Gak bisa dilupain nih. Pengen balik lagi atau gimana ada momennya gitu. Oke, saya berawal dari basicnya adalah off-roader, artinya saya lebih menikmati bermain motor dengan alam bebas dan artinya jalurnya juga jalur-jalur yang kurang sopan lah kira-kira, menantang. Akhir-akhir ini perjalanan waktu sudah kayaknya lelah juga gitu, berada di hutan gitu, terus ya banyak suka dan dukanya ya, jadi nah di berjalannya waktu motor juga berkembang, ya kan? Semua brand mengeluarkan bermacam-macam tipe dan genre, dan akhirnya di 3 tahun inilah saya beli sepeda motor dual sport, dual purpose. Wih, jadi saya salah satu owner, dari, user dari CRF Rally Indonesia dan juga CBX 500X Adventure. Naik motor ini udah lama ya? CBX sih udah 3 tahun yang lalu CRF Rally dari awal pertama launching di Indonesia dan kita salah satu pemilik pertama dan kita nikmatin semua sampai ada jalan. Nggak ada jalan kita tetap jalan-jalan. Jadi ini motonya, ada jalan, nggak ada jalan, tetap jalan-jalan. Itu keren. Nah, Om Martin sendiri ikut bergabung di CRF Rally 250 Club ini udah berapa lama? Saya pakai CRF Rally itu 2018, Om. Oh. Tapi sebelumnya kita main touring. Udah kenal sebelumnya? Belum. Salah jauh loh. Salah jauh. Awal mulanya tuh diajak ke Cipta Gelar ya, Om. Ban saya kempes, Om. Habis angin tuh. Jadi turun dari Cipta Gelar nggak pakai angin. Berarti motor temen-temen, ternyata salah banget. Karena salah gaul. Salah itu. Belum kemarin genrenya lebih ke masih tetap aspalan ya, touring 17-19 ya. Yes. Terus ya kok teman-teman yang pakai ring orinya 18-12 enak banget ya. Enak banget. Malah bingung. Akhirnya rubah. Dimodif tapi malah bingung. Akhirnya rubah ke standar gaspol. Itu udah ceritanya udah join. Oh belum ya? Belum. Jadi baru mulai kayaknya baru beberapa hari terus ke Cipta Gelar, jalur juga Cipta Rasa yang lebih menantang ya. Mantang. Dan pakai rally enak banget. Kalau nggak ada jalan tetap jalan-jalan. Iya. Bagus, mantap. Nah, Om, ada sharing nggak sedikit CRF 250 Rally Owner Club ini pernah kemana? Kalau pernah kemananya sih, kalau dari komunitas sendiri lebih banyak ke main di Pulau Jawa. Jadi kebetulan saya tinggal di Jakarta dan sebenarnya daerah-daerah Jakarta itu juga indah semua gitu ya. Betul. Artinya dari mulai ujung barat sampai ujung timur tuh indah semua. Itu di Jakarta, Om?
Ya, maksudnya dekat-dekat Jakarta, misalnya kita ke Serang atau jadi nggak harus ke luar kota gitu. Dan ini adalah tugas kita dari komunitas Rally Indonesia yang notabene adalah motornya perfect untuk tempat-tempat yang susah ditembus oleh motor kebanyakan. Dan ini kita ingin bekerja sama dengan para dinas pariwisata daerah untuk memajukan pariwisata di daerah sendiri gitu ya. Lokal, memperkenalkan tempat-tempat wisata yang sebenarnya nggak perlu jauh-jauh tapi bisa dinikmati. Nah, ini seru banget nih, soalnya biasanya yang datang ke sini itu beda konsep, yaitu mereka touring jauh-jauh. Jadi cepet yang deket gitu. Kelewatan. Nah, sedangkan memang bener kalau saya pribadi pun saya nggak pernah ternyata tahu, oh ternyata di deket sini ada ini. Nah, terus kita mampir ngopi gitu kan, buka apa, terus jalan lagi gitu. Jalan lagi, dan itu lebih ke arti sebuah berkendara dan nikmatnya perjalanan yaitu ini gitu, benar-benar dual purpose, gospel, jadi sport. Riding benar-benar dari hati. Yang membedakan, kalau saya sendiri lihat ya, yang membedakan grup maksudnya ya rata-rata Om Tajul sama Om Martin ikut itu karena serunya tuh jarang ke hotel. Sebenarnya saya lihat sering buka camping tenda. Nah, itu sebenarnya seru banget karena bisa nemuin tempat-tempat yang ternyata kita orang nggak tahu gitu. Seru kalau dinikmatin. Tidak akan seru kalau tidak. Setuju. Kira-kira gitu. Nah, itu berat banget. Berat banget. Balik lagi Om. Dari hati. Dari hati. Ini semua ngobrol hati ke hati. Berat banget. Pokoknya. Nah, itu serunya di mana Om, coba? Biar mereka penonton bisa tahu nih, jelasin. Maksudnya kayak ternyata gini nih seru loh, daripada kita touring jauh-jauh terus malam nyampe hotel masuk. Pagi pergi, malam nyampe hotel masuk. Kan biasanya begitu tuh. Ya, mungkin lebih ke fashion ya. Artinya tidak disalahkan juga dengan fashion seperti itu. Tapi karena basic kita adalah memang dual purpose, lebih ke adventure. Jadi ya kita lebih menikmati gitu loh, ketika dari rumah sudah bawa ini tendanya, ini kompornya, ini buat sleeping bag kita, dan di situ aja udah proses ya, dan seru gitu kan. Sampai mungkin kalau kita tikum atau on the back jam 4 pagi, jam 12 belum bisa tidur ya, gitu. Pasti semua ngalamin, weh on the back jam 3, jam 4 dekat, seru banget, ada yang kurang ya. Tapi itulah seninya. Pasti semua orang ngalamin itu semua. Masak kopi dipakai di pinggir sungai ya, Om. Sungai, belakang itu seru. Kan lihat di Instagram. Barbecue. Kemarin habis pergi, Om Martin ikut dong. Bandung. Kita ke Bandung. Itu ikut dong. Yang Om masak di pinggir sungai. Nah, itu. Itu yang bawa daging. Iya. Oh, kemarin. Kemarin deket-deket aja. Om Martin ikut. Saya kemarin kebetulan enggak. Oh, jadi waktu ke Bandung. Bandung. Tapi modelnya itu yang menurut saya berkesan, soalnya masak di pinggir sungai, bisa foto-foto, ngopi. Itu buka tenda juga atau gimana? Buka tenda. Waktu di Bandung kita tergantung spot ya. Artinya kita mau explore daerah mana, kita udah mapping dulu tempat wisatanya apa, yang epic apa, karena juga kita suka bikin konten. Artinya semua perjalanan kita harus tertata dengan rapi gitu. Jadi mulai dari makannya, jalurnya. Makan nomor satu. Nah, iya dong. Pokoknya endingnya harus kenyang. Besok kerja lagi. Main motor, lupa lagi. Latihan. Balik rumah. Jadi Om Martin nih, sekiranya ada kemarin trip ke Ciwideng nih, terakhir ikut sama Om Tajo. Iya, ke Ciater. Ciater. Itu gimana Om? Ada peristiwa yang seru atau? Track ya, Ciater juara tuh. Juara. Jadi Jawa Barat sendiri sebenarnya banyak banget destinasi yang bisa kita eksplor. Jawa Barat nih. Jawa Barat. Mungkin kita bikin itinerary satu tahun tuh nggak habis tuh Jawa Barat aja. Habis. Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Dari Pelabuhan Ratu apa ya? Iya. Sampai Pangandaran lah ujungnya. Mungkin ya setiap kabupaten itu punya tempat unik lah dan indah buat dieksplor sebenarnya. Aspalnya dapet, alamnya dapet. Itu jadi bukan hanya masuk jalan besar, tapi ada jalan kecil ya. Iya, pasti. Jadi itu yang kita cari. Nah, itu sebenarnya nikmatnya di situ. Nikmatnya ada. Ya mungkin kalau motorsport sukanya ngebut gitu.
juga. Yeah. Pengennya sih, ayo dong coba ini ke genre kita gitu. Saya rasa akan nikmatnya akan luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan cuma ngebut di aspal. Ngebutnya di tanah. Mungkin sama-sama nikmat, cuma caranya beda. Caranya beda. Caranya beda. Saya balik lagi dulu kan memang juga Matthew. Matthew juga nih kalau di aspal kan gila, 180 per jam men. Tapi kemarin dicoba di Hambalang itu cuma om, pakai gigi berapa om? Om, tolong om. Ampun, ampun. Kalau ikut grup yang Tajo, ampun. Tapi benar buat latihan tuh cocok. Buat latihan gimana? Cocok. Oke kan? Oke banget. Dan kepake kan? Kepake. Mental. Jadi, mental. Apalagi kalau banyak kan orang biasa kalau tertinggal, kalang kabut. Kalang kabut. Ya. Itu gimana om? Ada pasti kan om kalau sering dong sendiri gitu misalnya. Itu gimana om yang harus dilakukan supaya tidak banyak pikiran gitu jadi stres kan, makanya banyak terjadi kesalahan, kadang ada stres atau buru-buru. Ya, kita selalu menerapkan adalah ketika ada view bagus, kita selalu mengatakan abadikan dulu. Sedikit trading banyak selfie. Sedikit trading banyak selfie, nah. Perbanyak powerbank. Iya, gitu ya kan. Jadi kan enjoy. Tidak ada beban, ketinggalan apa. Jadi sedikit kita berhenti ya 10 sampai 15 menit kan itu membuat kita refresh lagi. Bener. Dan mungkin itu salah satu tips and trick ya. Jadi jangan kilometer yang dikejar atau kecepatan yang dituju, jadi itulah kira-kira. Jadi kalau kita misal tertinggal dari grup, tetap santai aja. Terus ini om, kalau om Tajul, om Martin, boleh nggak sedikit sharing tips-tips untuk para penonton nih? Iya. Yeah. Kan mereka pasti kan pengen coba apa sih bedanya dual purpose sama bukan? Kok bisa seenak gitu? Dari tadi kan kita cerita nih tentang kegiatannya, gimana bedanya apa? Jadi kalau saya pribadi, genre motor apa ataupun jenis motor, misalnya kita ada motor sport, dual sport ataupun off road dan lain sebagainya, jadi gunakanlah motor itu sesuai dengan genre dan semestinya. Jadi kalau memang motor dual sport, motor adventure, lakukan itu supaya kita menyenangkan, si ridernya juga bahagia. Lakukan itu. Lakukan itu artinya ya berkendara lah sesuai dengan genrenya. Oh. Halo Martin, ada yang mau nambahin enggak? Saya dari tim logistik nih biasanya kan banyak nih. Logistik bawaannya lebih gampang ya. Iya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Genre ini sangat bergantung sama peranan. Betul. Kalau tim logistik peranannya luar biasa. Enggak mungkin motornya harus. Enggak mungkin motor sport bawa omprengan gitu. Nah, sekarang kita mau mencoba mie baso. Enggak mungkin. Ya, Om. Itu kayak di TV-TV gitu. Yang bawa sayur gitu kan enggak mungkin, Om. Nah, Om Martin ada yang mau ditambahin kan nih? Saya kebetulan dari dulu hobinya memang naik gunung om. Oh. Jadi basic memang udah ke alam tuh kayaknya berarti pulang sih, gitu pulang. Ya. Oh pulang. Pulang. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Di situ kita dapat soulnya dapat. Betul. Ya balik lagi sih semua harus dimulai dan dilakukan pakai hati. Jadi tidak bisa dipaksakan juga. Gitu. Ya. Semua itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Semua tidak bisa dipaksakan. Berawal dari hati. Dan rata-rata memang seleksi alam. Seleksi alam. Betul. Betul sekali. Karena kita hari ini ketemu juga seleksi alam juga. Tiba-tiba ada waktu yang pas. Ngobrol. Jadi kita kasih tahu di Omura TV tentang nikmatnya beradventure. Tentunya dengan bermotor. Iya. Jangan cuma Daiki. Dan ini sensasi yang luar biasa. Sensasinya. Dan semua harus coba. Karena saya yakin semua punya roda dua. Roda dua sampai tua. Itu paling keren tuh. Misal anak-anak ada yang mau ikutan om di cara rally, bisa nggak? Oh bisa aja. Kita welcome ya untuk semua. Welcome ya. Owner. Artinya kita bisa lihat di IG ya. Yeah. Instagram kita, di Facebook group. Di mana om? Instagramnya? Instagram CRF Rally 250 underscore Indonesia. Nggak ada official ya lah tandanya. Nanti ada di bisa dicek. Nah, di sini saya. Sini? Iya. Nah, kalau FB ada di Facebook
cara gue mulai juga ada kok, tinggal di share aja. Pokoknya jangan takut, gampang. Jangan sungkan. Lihat perjalanan-perjalanan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai utara, barat, timur, ada semua. Nggak ada sistem ospek-ospek ya, okay. Nanti kalau mau ikut harus dulu dari Sabang sampai Merauke. Nah, nggak ada syarat. Nggak ada. Nggak ada syarat. Yang penting orangnya tanpa keluarga lebih silaturahmi. Silaturahmi lebih gampang ya. Oke om, kalau gitu thank you banget om udah datang ke Omega Racing. Nanti kita ketemu lagi di next episode untuk bahas-bahas yang lain. Kalau ada yang mau request, siapa aja yang mau kita undang dan kita bakal ngobrol di sini, kita bahas apa, atau mungkin ada Om Tajo lagi di sini, jangan lupa kalian langsung aja di komen di bawah ini. Kalau gitu, saya Metu dari Omega Racing. Saya Tajo Larivin. Saya Martin. Kita pamit dulu. Thank you guys. Jangan lupa share, like, dan subscribe.